Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma melancarkan kempen Pasar Tani Bersih dalam meningkatkan tahap kebersihan serta nilai estetika sesebuah pasar tani. Serentak dengan itu juga, pengurusinya Ishak Ismail memaklumkan aplikasi mudah alih pasar tani atau mobile apps Go Pasar Tani telah boleh digunakan sepenuhnya selepas menerima kemaskini terbaru. Jelasnya, aplikasi berkenaan berupaya memberi maklumat secara terus kepada pengguna berkaitan pasar tani di seluruh negara meliputi harga semasa produk, lokasi, waktu operasi serta pelbagai perkara melibatkan pasar tani. Menyatakan demikian selepas majlis pelancaran kempen Pasar Tani Bersih peringkat negeri Pulau Pinang di Pasar Tani Balik Pulau, beliau turut memberitahu menjelang tahun depan 6 lagi tapak pasar tani bakal dibuka di Pulau Mutiara. Angka itu tambahan kepada 16 pasar tani sedia ada di Pulau Pinang. Dan di antara pasar tani yang kita sasarkan adalah di Pasar Tani Masjid Seri Serdang, Pasar Tani Food Trucks Vision Park di Bertam, Pasar Tani Taman Bertam Putra, Pasar Tani Masjid Makbul di Teluk Kumba di bahagian pulau ini, Pasar Tani Flat Taman Sri Mutiara seberang Perai Selatan, dan Pasar Tani Sungai Dua di Batuan. Menerusi pembukaan kesemua 6 pasar tani berkenaan, diyakini dapat memenuhi keperluan rakyat Pulau Mutiara mendapatkan produk-produk keluaran usahawan farma.